Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat minggu yang ketiga bulan Ramadan tahun 1445 Hijrah bersama dengan 29 bulan 3 tahun 2024 2567. Hari ini kita masuk dalam hadis-hadis dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah yang dihimpun oleh Al-Syekh Saleh Ahmad Dubis Asy-Syami. Hadis yang ke-267. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiyyin minal ansar. Faqultu ya Rasulullah, tuba li hadha usfurun min asafiril jannah lam ya'mal as-su' wa lam yudrikuhu. Qal aw ghayra dhalika ya Aisha, inna Allah khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslab abaihim wa khalaqa lin nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslab abaihim. Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2992. Maksudnya dari Aisyah, ibu sekalian orang beriman radhiyallahu anha, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput menghadiri majlis kematian seorang kanak-kanak dari golongan Ansar. Maknanya budak di Madinah mati, maka Nabi dijemput untuk solat jenazah dia lah, lebih kurang itu. Maka aku pun berkata, aku di sini artinya Siti Aisyah, dia kata lagu mana dah orang lagi panggil Nabi. Siti Aisyah pun kecek dengan Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya beruntunglah kanak-kanak ini, dia sebagai seekor burung dari burung-burung syurga. Ini budak-budak semua yang mati, sama ada anak orang Islam maupun anak orang-orang kafir, akan menjadi ahli syurga. Walaupun ni mengikut pendapat ulama, katanya walaupun anak-anak tu biasa di asuh oleh mak pak dia semua berala sekalipun, sebab dia belum lagi masuk akil balik. Maka kalaulah budak tu, kanak-kanak tu dia mati belum pada akhir balik, dia akan jadi budak di dalam syurga. Itulah dalil dari surah Al-Waqi'ah. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Yang duk keliling dalam syurga, iaitunya budak-budak yang dikekalkan dalam keadaan budaknya. Ia tak tua dah, duk jadi budak situ. Disukaria oleh ahli-ahli syurga apabila berjumpa, tengok puak-puak dia, budak-budak kecil. Alhamdulillah, pakat sukaria dan suka hati belaka. Bila Aisyah kata lagu tu, Nabi pun jawab, katanya supaya burung-burung dalam syurga lah, dia tidak pernah membuat dosa dan belum mengetahuinya. Ni budak, sebab tu budak-budak ni dia bersih, bersih daripada segala dosa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi katanya kemungkinan juga sebaliknya wahai Aisyah. Ini Nabi nak hurai dah lah. Nabi katakan sesungguhnya Allah telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi ahli syurga sejak mereka masih berada dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Ini penetapan daripada Allah Taala, siapa nak jadi ahli syurga Tuhan tanda siap-siap dah. Tanda siap-siap dah. Tubik daripada ibu dan bapak dia, siapa nak jadi ahli syurga, tu hai tanda. Walaupun anak orang kafir sekalipun. Sebalik itu,
Allah juga telah menciptakan orang-orang yang akan menjadi ahli niaka sejak mereka masih berada dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Pun tanda siap-siap dah. Ini kita wallahu alam kita tak tahu dah. Masa depan kita hanya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Taala tanda kita menjadi ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Lepas tu jangan duduk hukum mana-mana orang. Kita duduk pergi hukum katanya mung ahli syurga, mung ahli neraka, jangan. Hak ni kena patah lari ni mulut kita. Jangan duduk pergi sebut. Cuma orang-orang hak baik, insya-Allah kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga belakang. Orang yang ada iman, ada Islam, amal soleh. Kita pakat-pakat berdoa. Bahkan orang-orang hak pasal tak berjuruh, tak baik pun kita kena berdoa kepada mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang betul, duduk di atas jalan Islam. Dan orang-orang kafir juga hak kita nampak katanya dia berjuruh, dia baik. Mudah-mudahan Allah Taala buka pintu hati dia kepada Islam. Ni hati kita kena berdenyuk, kena jadi sokmo minta dengan Allah supaya mereka itu masuk Islam. Tak salah dah kita berdoa kepada orang kafir supaya dia memeluk Islam. Tak salah. Tapi hak salahnya orang kafir hak mati dah kita duk berdoa ke dia ni tak leh. Patu dilarang sama sekali dalam Islam. Duk berdoa sama ada di kubur dia, di gambar dia ataupun di mana-mana tempat yang dia tetap dah mati di dalam kafir, kita duk berdoa kepada dia hak ni salah. Nah. Allah wayak di dalam Quran maksudnya iaitu ha Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apabila ayah dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka dia pun berhenti daripada berdoa. Tapi ketika ayahnya masih duduk di dalam, maknanya masih hidup, dia selalu minta supaya Allah buka hidayah. Dan dia sendiri pun kecek dengan ayah dia. Ya abati, ya abati. Tersebut di dalam surah Maryam beberapa kali perkataan ya abati, wahai bapak kesayangi yang dihormati. Nah, gitulah. Hadis yang ke-268 An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla khalaqa khalqahu fi zulmatin fa alqa alaihim min nuri wa man faman asabahu min dhalika nur ihtada wa man akhtaahu dhalla falidhalika aqul jaffal qalamu ala ilmillah. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2142. Hadis sahih. Maksudnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menciptakan makhluknya dalam kegelapan. Maknanya dengan syarat umum pada mula-mulanya Allah buat semuanya duduk dalam gelap. Tapi ada hak Nabi nak wayak. Maknanya akan dibuai orang-orang yang akan selamat tak boleh duduk dalam gelap. Lalu dia melemparkan sebahagian dari cahayanya kepada mereka. Maknanya Allah Ta'ala wi nur cahaya, iaitunya wi ime Islam kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Oleh itu, sesiapa yang terkena dari cahayanya itu, dia tetap mendapat petunjuk hidayah. Ini orang dapat nur hidayah daripada Allah Ta'ala. Supaya dengan ayat Allahul waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah lah sebagai wali kepada orang-orang yang beriman. Sebab apa tu? Allah mengeluarkan mereka daripada zulumat, maknanya kegelapan, kepada cahaya. Tapi wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Tapi orang-orang kafir yang mereka itu pada asalnya duduk sekali belaka Allah Taala widah cahaya, tapi mereka itu keluar daripada cahaya pergi kepada zulumat, duduk di dalam kegelapan yang Allah Ta'ala tanda siap-siap dah mereka itu menjadi ahli niaka. Nah, sesiapa
Ni Nabi katanya, sesiapa yang luput dari cahayanya, dia tetap sesat. Allah. Nah, hak ni lah sebab tu kita ada nok menamna. Allah raya dalam suratul hajj. Maksudnya, saya raya maksud lalu. Siapa yang Allah Ta'ala tak bui nur? Bukan suratul hajj, suratul nur. Siapa yang Allah tidak beri nur kepada orang itu, fama lahu min nur. Maka orang itu tidak adanya cahaya dalam hidup dia. Allah. Sebab tu kita sangat-sangat berhajat kepada nur daripada Allah Ta'ala. Nur di sini artinya hidayah, petunjuk, Islam, iman dan betul cara hidup kita dengan landasan, dengan jalan Islam. Hak ni sangat-sangat kita nak. Oleh kerana itu, aku mengatakan, pena sudah kering mengikut ilmu Allah. Maknanya, kalah sudah pun kering dah. Tu hai akak dah kalah tu. Hak tulis. Belum pada Allah Ta'ala buat makhluk 50 ribu tahun. Masa di sisi Allah, sudah pun tetap dah. Siapa nak jadi ahli syurga? Siapa nak jadi ahli niaka? Dan hidup dia macam mana, Allah Ta'ala sudah pun menentu sejak daripada azali. Itu sebab tu kita tak, bila ngaji ha ni, ia sakut dengan ime kita dengan qada qadar. Yakinlah katanya semua tiap-tiap perkara yang berlaku, Allah Ta'ala tanda siap dah. Eh? Tak ada silap walaupun sikit. Arti dalam pena sudah kering mengikut ilmu Allah, artinya takdir Allah sudah tetap, tidak akan berubah. Alhamdulillah. Gi satu hadis lagi dah. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sekali dah. An Ibn Umar, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, qan, lamma nazalat hadhihi al-ayah, faminhum syaqiyun wa sa'id. Ayat ni duduk dalam surah Hud. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya nabiy Allah fa'ala ma na'malu ala shay'in qad furigha minhu aw ala shay'in lam yufragh minhu. Qal bal ala shay'in qad furigha minhu wa jarat bihi al aqlam ya Umar. Walakin kullun muyassarun lima khuliqalah. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 3111. Hadis sahih. Maksudnya dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Sebab dua-dua orang dah, Abdullah dan Umar, anak dengan bapak radhiyallahu anhuma, berkata, ketika turunnya ayat ini, iaitunya faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ayat ni panjang dah. Fa'ammal ladhina su'ifa, fa'ammal ladhina syaqaw, fa'fin nari khalidina fiha, ma damatis samawatu wal ardu illa ma sya'Allah. Ayat ni kalau dah kita baca dah, masya Allah, kalau kita faham sungguh-sungguh, getah hati. Yang Allah Ta'ala raya, manusia hanya ada dua ya golongan. Yang pertama, syaqiyyun. Dan yang kedua, sa'idun. Syaqi artinya orang celaka, orang yang akan masuk di dalam neraka. Dan yang kedua, sa'idun, orang yang berbahagia, yang menandakan bahawa mereka adalah ahli syurga. Maksudnya, maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Lalu tu Umar pun bertanya, dah ayat ni turun, Umar tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, untuk apa kita beramal? Ha tu kita pun biasa nak tanya kat dah. Dah tu hai tanda siap dah. Apa faedah gapo kita doa amal dah tu hai tahu kat siap dah. Kalau dia orang ni dia nak pergi ke syurga, tanda siap dah. Dia nak pergi ke neraka, pun tanda siap dah. Ha tu. Dengan kita pun berasa was-was juga. Berasa nak tanya, nak tanya, nak tanya. Ha, maka Nabi jawab macam mana? Umar tanya, wahai Nabi Allah, untuk apa kita beramal? Untuk sesuatu yang sudah ditetapkan atau untuk sesuatu yang belum ditetapkan? Ha, ni?
tanya pertanyaan daripada Umar ni seolah-olah katanya nak jawab pe yang jelas daripada Nabi. Pedah gapo, utuk gapo kita doa amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi jawab dah, untuk sesuatu yang sudah ditetapkan ketetapannya. Makna kan kita doa amal walaupun hak kita doa amal sekalipun Allah Taala tanda siap dah. Bukan kita doa amal untuk dapat natijah hasil dia. Bahawa kita rajin amal, Tuhan akan beri syurga. Tak. Bahkan hak kita ada usaha hari ye kita pun, janganlah dah tu. Dia amal molek, dia nak pergi kot molek. Dia amal kot tak molek. Lari tak lepas. Ataupun tak jauh sangat. Dengan hak orang tu duk buat jahat, duk buat karut jalan tu, dia nak pergi ke neraka. Masya Allah. Tak. Dan apa yang sudah dituliskan oleh qalam di Lauh Mahfuz, wahai Umar. Allah, kita ni terikat benar dengan Lauh Mahfuz. Walaupun kita duduk atas muka dunia, tapi Lauh Mahfuz terikat semua kita. Semua perkara yang berlaku atas muka dunia, langit, bintang, matahari, bulan, semuanya tercatatnya di Lauh Mahfuz. Allahu Akbar. Wahai Umar, namun semua orang akan dimudahkan menurut apa yang telah ditentukan untuknya. Tu hewu jadi lorong orang tu nak pergi, ya pasal mudah. Kalau kok molek jalan, tengok selalu, nampak selalu katanya amalan dia pun molek. Dengan juruh dia, dengan akhlak mulia dia, dengan ikhlas dia, dengan ime dia, amalan dia, Allahu Akbar. Tapi bila kita tengok orang dia nak pergi ikut nyaka, tak ikat nak syarah. Tak ikat nak wayak. Wayak pun dia tak terima. Terutamanya orang kafir, orang munafik. Dan termasuknya orang-orang Islam kita, wal'iyazubillah. Dan nampak katanya nak pergi ikut nyaka, hidup dia seolah katanya katuk habis. 10 cabai atas bawah, depan belakang, kiri kanan, habis katuk habis. Haning. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka. Tapi kita kena minta mohon sokmo daripada Allah supaya hidup kita Allah betul. Kita tak pandai nak pergi betul hidup kita sendiri kalau tidak mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala sepanjang hidup. Itulah tiga hadis yang kita dengar, yang kita baca pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hidayah kepada kita. Dan terutamanya dalam bulan Ramadan macam ni, kita kena berdoa banyak, minta supaya Allah tetapkan iman, amalan dan kita menjadi ahli syurga jauh daripada neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.